بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ. Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبك منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. جمعنا رحمه الله. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai Jumat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menjalankan ketaatan kepada-Nya, untuk bisa menjalankan perintah-perintah-Nya. Untuk itu marilah kita bertakwa sekuat kemampuan kita. Mari kita senantiasa menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan diberikan balasan-balasan yang mulia bagi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana firman-Nya, "Wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, akan diberikan jalan keluar, akan diberikan rezeki padanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian dengan ketakwaan ini, seorang mukmin dia akan merasakan ketenangan hidup. Dia akan merasakan petunjuk ada senantiasa pada dirinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Yaitu orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kesyirikan dan kezaliman serta kemaksiatan lain, maka dia akan mendapatkan keamanan dan dia akan mendapatkan petunjuk. Kemudian dengan ketakwaan, dengan keimanan dan amal saleh ini, seseorang akan mendapatkan kebahagiaan hidup. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Man amila salihan min dzakari aw unsa wa huwa mu'min, fala yuhyinahu hayatan thayyibah." Dan siapa yang beramal saleh, laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka dia akan diturunkan kepadanya kehidupan yang baik. Untuk itu wahdina azakumullah.
kehidupan yang benar-benar kehidupan adalah ketika seorang mengerti hakikat diciptakan pada dirinya, yaitu untuk beribadah, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, insyaallah di dalam beberapa hari lagi kita akan menjumpai hari-hari yang Allah Subhanahu wa taala berikan berbagai macam keutamaan di dalamnya, yaitu awal daripada bulan Zulhijjah. Dan ini merupakan kesempatan yang besar bagi orang-orang yang ingin mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mereka ingin mendapatkan pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Terutama adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Rasulullah SAW menyebutkan bahwasannya ada keutamaan yang sangat besar ketika seorang mau beramal dengan amal yang saleh di bulan tersebut dan pada hari-hari tersebut. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amal salihu fiha ahada ilallahu min hadhil ayam, ya'ni ayam al-ashr." Tidak ada suatu hari yang seorang itu beramal saleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala min hadhil ayam, daripada hari-hari tersebut, yakni ayamul asyr, yaitu yang dimaksud adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Qalu, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wala jihadu bi sabilillah?" Tidak pula jihad bi sabilillah bisa menandingi amalan-amalan saleh di awal daripada bulan Zulhijjah tersebut. Maka Rasulullah SAW menjawab, "Qala wala jihadu bi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malih thumma lam yarji' min dhalika bi syai'." Yaitu Rasulullah SAW mengatakan ketika ditanya para sahabat, tidak pula jihad bi sabilillah bisa menandingi amalan-amalan saleh dari pahalanya di bulan Zulhijjah tersebut. Maka Rasul mengatakan, "La, tidak pula jihad bi sabilillah illa kecuali rajulun kharaja bi nafsihi, yaitu seorang yang keluar dengan dirinya, wa malih dengan hartanya, thumma lam yarji' min dhalika bi syai', kemudian dia tidak kembali dengan apa yang dia bawa." Artinya seorang yang mati syahid. Ini wafidun a'azakumullah. Sehingga bagaimana amalan-amalan yang ada di dalam awal 10 bulan Zulhijjah ini adalah setara dengan jihad fi sabilillah, kemudian dia mati dalam keadaan mati syahid. Ini wafidun a'azakumullah. Kemudian jemaah rahimakumullah, untuk itu kita harus mengetahui amalan-amalan salat yang disyariatkan, yang hendaknya kita renungkan untuk bisa mengamalkannya, yang hendaknya kita ilmui untuk bisa menjalankannya di dalam awal daripada bulan Zulhijjah tersebut. Yang pertama dijelaskan adalah al-hajj wal umrah, yaitu melaksanakan haji dan umrah. Amalan ini adalah amalan yang sangat utama, dan banyak nas yang menyebutkan, yang menunjukkan keutamaan daripada amalan haji dan umrah. Rasulullah SAW menjelaskan, bagi orang-orang yang mampu dia menjalankan perjalanan untuk umrah maupun haji, Rasul menyebutkan, "Al-umratu illa umrah kafaratan lima bainahuma, wal-hajju mabrur laisa lahu jaza'un illa al-jannah." Dari umrah satu ke umrah berikutnya, itu adalah tebusan bagi dosa-dosa yang dikerjakan di antara waktu keduanya tersebut. Wal-hajjul mabrur, kemudian haji yang mabrur, laisa lahu jaza'un illa al-jannah, dan tidaklah balasan bagi haji yang mabrur melainkan adalah jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini dari wahbidun a'azakullah, bagi hamba-hamba yang memiliki kemampuan dalam masalah materi maupun dalam masalah keimanan, maka hendaknya ini adalah amalan yang utama yang merupakan rukun untuk haji, rukun Islam, dan umrah merupakan sunnah yang disunnahkan oleh Rasul SAW. Kemudian amalan yang berikutnya, wahbidun a'azakullah, pada 10 hari yang pertama ini kita dianjurkan untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik berupa takbir tahmid maupun tahlil, baik zikir-zikir yang sifatnya umum maupun sifatnya khusus. Hal ini sebagaimana disebutkan Allah Subhanahu wa taala, "Wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat," dan supaya mereka berzikir menyebut Allah di hari-hari yang telah ditentukan. Dan dijelaskan suatu kisah bahwasanya Rasulullah SAW menyebutkan, "Ayyamu minna ayyamu aklin wa surbin wa dhikrillahi azza wa jalla
hari-hari ketika di Mina, yaitu hari Nahr dan hari Tashrik pada tanggal 10, 11, 12, 13. Ini adalah hari-hari makan dan minum serta berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Ahmad, di sana jelaskan fa'siru bihinna min at-tahlil wa takbir wa tahmid. Maka berbanyaklah pada hari-hari itu, yaitu Yaumun Nahr wa Tashrik, untuk seseorang bertakbir, untuk seseorang mengucapkan tahlil la ilaha illallah dan bahni pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadhilah azakumullah. Kemudian amalan yang berikutnya yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikerjakan, yaitu yang memiliki keutamaan yang besar, ialah puasa di hari-hari Arafah. Dan ini dikhususkan bagi orang-orang yang tidak melaksanakan haji di padang Arafah. Dan dijelaskan Rasulullah SAW menyatakan tentang shaum Arafah, yukaffiru ajsanah al-madiyah wal-baqiyah. Puasa Arafah itu menghapus dosa-dosa setahun yang lalu dan yang akan datang. Yukaffiru ajsanah al-madiyah wal-baqiyah. Puasa Arafah itu menghapus dosa-dosa setahun yang lalu dan yang akan datang. Ini wabidun azabullah, keutamanya sangat besar. Kemudian amalan-amalan lagi yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW adalah dianjurkan untuk manusia ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada kita semua, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah taubatan nasuha asa rabbukum ayughfir ankum. Semoga Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang ini mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ayyuhallazum jannah tajri min tahtiha al-anhar, dan dianugerahkan kepada jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yaitu anjuran untuk bagi orang-orang yang beriman bertaubat di dalam hari-hari Arafah ini. Dan jelaskan keutamaan bagi orang-orang yang mau dia sungguh-sungguh dengan taubat dan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dijelaskan dalam riwayat Muslim, ma min yawmin aktsara min ay yu'tiqa Allahu fihi 'adlan min an-nari min yawm Arafah. Tidak ada hari yang Allah membebaskan hamba-hamba dari api neraka lebih banyak daripada pada hari Arafah ini. Ini wafidun a'azakumullah. Kemudian juga dijelaskan amalan-amalan yang lainnya adalah melaksanakan takbiran ketika sudah masuk di dalam hari-hari Nahr dari waktu subuh. Kemudian setelahnya sampai hari-hari Tashrik. Ini wafidun a'azakumullah. Kemudian juga berkorban pada hari raya tersebut, yaitu pada hari Nahr dan hari Tashrik. Jadi berkorban pada tanggal 10 sampai tanggal 13. Hal ini adalah sunnah yang disunnahkan oleh pertama kali oleh Nabi Ibrahim AS, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menebus putranya dengan sembelian yang agung. Dan ini telah disyariatkan, bahkan diwajibkan oleh Rasul SAW, dan Allah Subhanahu wa taala dengan nas-nasnya yang menunjukkan akan kewajibannya ketika seorang mampu untuk berkorban, dan kebaikan-kebaikan dari berkorban ini adalah sangat banyak. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fasalli li rabbika wanhar, laksanakanlah salat untuk Rabbmu dan sembilah korban. Dan juga berdasarkan sabda Rasulullah SAW, man kana lahu sa'atun wa lam yudha wa la yaqrabanna musallana, barang siapa memiliki kemampuan dan tidak berkorban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Ini menunjukkan bagaimana tentang wajib istidlal, yaitu pendalilan bahasanya berkorban itu wajib bagi orang-orang yang mampu. Dan dijelaskan dalam sebuah hadis, ya, bahasanya Rasulullah SAW menyeru kepada manusia ketika beliau berada di Arafah, ya ayyuhan nas inna ala kulli alil baiti fi kulli amin adkiyah wa atirah. Wahai manusia, sesungguhnya wajib atas setiap keluarga untuk melaksanakan kurban dan atirah setiap tahun. Adapun atirah ditanyakan oleh Rasulullah SAW, adatuna ma'atirah, apa kalian tahu apa itu atirah? Yalladhi yusammiha annasu rajabiyah, yang dinamakan oleh manusia rajabiyah, atau disebutkan sebagaimana al-far wa'atirah. Adan dati al-far wa'atirah ini telah dihapus oleh Rasulullah SAW dengan sabdanya la far'a wa la atirah. Sehingga wafidun a'zakumullah, yang diwajibkan adalah seseorang yang mampu itu berkorban, yaitu menyembelih dari kambing maupun sapi maupun unta. Ini wafidun a'zakumullah. Kemudian
banyak lagi dari amalan-amalan yang disebutkan, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, di antaranya adalah ketaatan-ketaatan, senantiasa bersyukur kepada Allah, berzikir dengan zikir yang banyak, melaksanakan segala kewajiban, menjauhi segala larangannya, memanfaatkan kesempatan ini dan berusaha untuk meroleh kemurahan dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai seseorang mengisi, ya, ketika dia mendapatkan Idul Adha maupun Idul Fitr, dia mengisinya dengan berbuat maksiat, dengan berkeliman kemungkaran, seperti adanya nyanyian-nyanyian, dangdut, main judi, mabu-mabuan dan seterusnya. Dan ini yang dilaksanakan oleh orang-orang daripada sekte-sekte Yahudi maupun Nasara. Akan tetapi umat Islam, yaitu mereka menghiasi hari-hari yang mereka dengan makan dan minum dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah melimpahkan taufiknya dan menjaga kita kepada jalan yang lurus dan selawat dan salam bersurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan sahabatnya, dan menjadikan kita semua hamba-hamba yang memiliki barokah yang mendapatkan keutamaan di bulan Zulhijjah ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. أقول قولي هذا أستغفر الله ولكم ولشيخ المسلمين والمسلمات واستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم ما بعد. ثم جمع رحمكم الله. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengisi di bulan Zulhijjah ini dengan amalan-amalan yang telah kita sebutkan. Amalan itu yang dijelaskan tadi merupakan sarana bagi kita semua untuk mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sangat ditekankan, seorang muslim ketika dia memiliki kemampuan untuk menjalankan ibadah, yaitu kurban, hendaknya dia mengerjakannya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلِكُلِ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَحَ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهُ عَلَى مَرَزَقَكُمْ مِنْ بَيْنَاتِ الْأَنْعَامِ. Yaitu bagi tiap-tiap umat kami syariatkan penyembelian kurban, berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika menyembelih binatang ternak tersebut yang telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Namun tidak boleh bagi seorang untuk menjual ataupun membayar upah ketika dia menyembelih kurban tersebut, baik dari anggota badannya, kepalanya, kulitnya, ya, ataupun yang lain sebagainya. Dan hendaknya mereka ketika menyembelih kurban, sebagian dari sepertiganya makannya, kemudian 3/4 disedekahkan kepada fakir miskin atau menghadiahkan kepada yang lain. Dan bagi orang yang berkurban untuk senantiasa menjaga anggota tubuhnya, yaitu di antara kuku-kuku dan rambutnya, ketika memasuki 10 bulan Zulhijjah untuk tidak dipotongnya. Ini hukuman azabullah. Dan jelaskan menyembelih yang syar'i adalah menyembelih ketika seorang dia melaksanakan salat Idul Adha. Adapun menyembelih sebelumnya, maka dia tidak boleh dan tidak syah. Bahkan disuruh oleh Rasulullah SAW untuk menggantinya. Man dhabaha qabla ayusalli falyadhbah makanahu ukhra. Barang siapa yang beli sebelum salat, maka sembelihlah lagi kambing untuk membagikan yang sebelumnya tadi. Mutafaqun alaih. Jemaah rahmatullah. Adapun berkaitan dengan syarat hewan yang akan dijadikan sebagai kurban, maka yang hendaknya seorang untuk memilih hewan kurban tersebut, yaitu hewan yang gemuk, yang paling bagus daripada pilihan-pilihannya, kemudian warnanya, tubuhnya, kuat, juga yang semisalnya. Karena yang demikian ini termasuk daripada mengagungkan apa daripada seruan Allah Subhanahu wa taala, dan menghindari dari hewan-hewan yang dia cacat, yaitu hewan yang buta, yang sangat jelas butanya, serta hewan yang sakit, yang sangat jelas kesakitannya, dan tidak pula hewan yang pincang, yang berjalan mengikuti jalannya dengan pincang,
Serta bukan hewan yang sudah sangat tua sehingga tidak pantas disembelih, yang gurus, yang tidak ada tulang sumsumnya. Yang ini yang dilarang untuk seorang menyembelih dengan kurban seperti ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita petunjuknya sehingga kita bisa menjalankan amal-amal saleh ini dengan mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mengikuti bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sebagaimana syarat menshati amal, yaitu syarat daripada sahnya suatu amal dan dengan bimbingan para salafu ummah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita termasuk daripada hamba-hamba yang bertakwa tersebut dan menjalankan amal-amal yang saleh ini. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan wa arinal batila wa arinal batila batila wa arinal ijtinaba. Allahumma zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.